Ah, gimana? Izin dulu, bilang. Mau pulang, mau pergi dulu gitu. Iya. Mbak, aku mau. Jangan Mbak panggilnya. Mama, mama. Masih muda ya. Ibu, ibu. Kakaknya udah Bang Adit udah Mang Adit udah nolongin aku gitu ngasih uang yang sekedarnya aja tapi nggak apa-apa aku jika Mang Adit mau kalau mau Mang Adit ngerokok sama aku maksudnya main gitu seperti main-main nongkrong tapi berbuat kebaikan aja jadi nggak apa-apa. Izin dulu. Izin. Mau kemana? Mau kemana? Aku mau pergi. Iya, izin dulu. Izin dulu, Ibu. Aku mau pergi dulu. Iya, aku mau pergi dulu, nggak apa kan? Nggak apa-apa. Iya, tapi boleh. Abang balik lagi sini ya. Kenapa? Balik sini ya? Iya. Ya. Balik ke sini lagi. Iya. Balik lagi sini ya. Kita pergi sama Kak Adit, sama Kak Tika. Terus Abang balik lagi sini. Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Ibu gitu. Amel kan ntar pergi kan sama Kak Adib, sama Kak Tika. Nanti Amel pulangnya kesini lagi. Gak apa-apa kok, tenang aja. Aku cuma sebentar aja. Iya. Boleh ya Ibu, tapi kalau gak boleh. Boleh. Aku gak maksa. Salim dulu, salim. Udah pada rapi kan, udah rapi. Ibu, inginnya aku bolehnya gak Mang Adib main sama aku sebentar gitu. Boleh. Iya, sebentar mau lama boleh. Ya salim dulu, salim. Minta izin. Mantap. Ya, udah mulai izin nanti kalau pergi-pergi izin sama emak, sama mama. Ada dua nih, mak kamu sama sama engkong semuanya. Kamu harus izin dulu kalau mau keluar. Ya. Mohon maaf ya, mau pergi gitu. Dulu. Harus sopan ya. Harus sopan. Oke. Jadi nanti sama aku pergi. Ya. Nanti sama aku pergi ya. Kalau pergi ya. Kemana-mana harus apa dulu? Harus izin ya. Kenapa? Kalau pergi kemana-mana harus izin dulu, harus salaman dulu ya. Bilang dulu ya. Jangan ngomong aja ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi sekarang kita mau anter Mak pergi ke rumah untuk ambil identitas, yaitu kartu keluarga, sama mungkin nanti ada baju-baju yang kurang. Kemarin Amel sudah sama emak sudah tidur di dekat rumah di kontrakan, alhamdulillah agak sedikit tidak nurut tapi normal, aman, semua terkendali. Sekarang kita lagi mau ke rumah ini, udah mau sampai, sambil dengerin lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'an. Kamu gitu, mampir gak? Teman-teman. Iya, aku mau mampir. Iya. Tapi iya. Aku enggak. Iya, kamu enggak ya? Enggak apa-apa. Kenapa? Aku lagi ada perlu sebentar. Oh iya. Enggak apa-apa nih. Iya. Kemana? Aku terusin aja nih, enggak apa-apa. Aduh. Mau kemana? Atau ada aja mau ngambil uang. Ngambil uang di mana? Belum enggak. Itu di sini belok kiri mau enggak? Iya, nanti ya. Puji. Iya, nanti. Enggak usah sih, enggak usah macam-macam. Emang kamu mau mampir ke rumah? Enggak. Kita cuma enggak mampir. Mak turun, nanti kita jalan lagi. Mak turun doang. Kita aja ya. Iya, Iya, enggak apa-apa. Kaos aja, kaos. Iya. Ya udah, Mak, enggak apa-apa, Mak. Ada di rumah Mak ada. Heeh. Ya, ambil yang ada aja, Mak. Jadi, teman-teman, kemarin udah sehari Amel tidur di kontrakan. Poris dan aman terkendali. Sekarang kita lagi atur sirkulasi perzonaan. Iya, sirkulasi perzonaan gimana tuh caranya? Pokoknya kita lagi settle lagi kembali ke awal zonanya Amel yang sebenarnya seperti apa. Tapi sambil kita kulik-kulik, sambil kita ajak kompromi, ajak komunikasi, semuanya biar semuanya berjalan dengan lancar dan Amel kembali sembuh dengan sempurna. Karena saya yakin Amel tidak akan lama pasti sembuh dan normal kembali. Tuh lewat. Itu iya nih kita udah sampai tuh, nih. Situ tuh. Ya, lewat kami ini. Gak bisa ya. Bisa. Aduh. Kita sudah sampai nih di rumah Amel lagi sama Bapak. Gimana kabarnya Pak? Baik ya. Mantap. Jadi teman-teman ketemu Bapak lagi.
pilihan. Kemarin Amel pak aman terkendali di kontrakan, tapi sempat kabur, cuman kita tangkap lagi karena dia bingung kan mau kemana-mana nggak bisa. Jadi gini pak, di sana Amel sama emak di kontrakan kita urus, kita perhatikan, dan insya Allah untuk pengobatan Amel. Jadi kita pengobatan Amel nanti berobatnya berjalan pak, berobat berjalan ke psikiater, ke dokter, jadi medis dapat, ini juga dapat apa, ke ustadz juga dapat gitu, kayak rukyah, terus terapi dan segala macam gitu. Karena obatnya itu adalah Amel ini kita ajak jalan, kita ajak hiburan, kita ajak komunikasi dengan sabar, kita ajak kemana-mana, pokoknya yang membuat dia senang itu pasti akan lupa masa-masa lalunya itu. Karena kasihan juga kan, baru ini, baru apa, masih muda ya pak ya. Terus gini pak, saya mohon izin, jadi Amel kira-kira KTP-nya ada nggak pak? Ada. KTP-nya ada? Ada. Di mana pak? Sama dia megang. Oh, sama dia? Iya. Nah kalau sama dia mah yang nggak bisa ya, nggak bisa di kita ini, soalnya sama dia mah nggak pegang apa-apa kali si Amel Maya. Tanya aja dia di mana ya, mamanya tanya sama ibu. Oh, maknya katanya nggak ada. Sama iya kata maknya nggak ada. Amel mah pegang-pegang terus sama dia. Sama si Amel ya. Biasanya segala. Kayaknya nggak ada. Kalau si saya tanya kakaknya. Kan? Nah kalau si Amel kayaknya nggak mungkin dia megang. Dia mau dipegang-pegang terus. Nah, kalau ini soalnya kita mau bikin BPJS pak, mau ya. Bikin identitas Amel supaya nanti pengobatannya juga semakin berkelanjutan, ya. Gitu pak. Itu. Terus kakaknya ada pak kartu keluarga? Ada. Kartu keluarga ada ya? Ikut bapak ya? Iya. Boleh minta itunya nggak pak, fotokopinya atau apa? Iya, ada, ya. Boleh. Jadi nanti setelah itu pembuatan KTP, setelah buatan KTP baru nanti buat BPJS gitu, baru nanti berobat berjalan itu. Diizinin apa ya? Iya diizinin. Amin. Allah. Allah. Terima kasih. Wah pak, jangan terima kasih sama saya pak, terima kasih sama Allah pak. Terima kasih sama Allah yang mungkin saya diamanahkan untuk mengobati Amel, insya Allah kawal Amel sampai sembuh lah. Boleh pak minta itu pak? Fotokopinya? Nah, fotokopi kakaknya. Nah teman-teman, alhamdulillah bapak udah mau kasih fotokopi kartu keluarga. Jadi tinggal kita nanti proses KTP Amel sama BPJS Amel. Terima kasih teman-teman yang sudah support Amel, kawal Amel sampai sembuh. Wah ini dia kakaknya, kartu keluarga Amel. Oh namanya Amalia ya? Amalia. Oke, alhamdulillah kita udah dapet nih kakaknya, tapi nggak boleh dikasih tahu ya pak ya. Amalia. Terus saya tanya KTP dia ada di kakaknya nggak? Oh, boleh boleh. Iya, terus saya tanya. Oke. Kalau ada center saya bel. Hahaha. Coba diantri ntar. Ini boleh aku pinta pak? Boleh. Boleh ya. Alhamdulillah. Ini masih kakak lama berarti ya? Iya. Kakak lama ya. 2010. Ya udah, ini aku pinta ya pak ya. Mohon izin pak buat buatan KTP si Amel nih. Dam, kakak lu nanti Amel di sana di kontrakan. Nanti lu kalau misalnya mau longok, kangen sama emak, sama Amel, kesana aja nggak apa. Ajak siapa, temen atau siapa, ngopi-ngopi kita di sana. Ya, tahu kan Boris? Tahu. Di mana? Di tahu. Di mana? Di tahu. Tahu di mana dulu? Udah tahu. Google Map ada. Oh, Google Maps ya. Yeah. Nanti main kesana lah. Nah, gampang lah, kopi-kopi itu mah ada lah. Iya tuh. Doain ya, minta doanya nih biar sembuh Amel ya. Ya, Bang ya. Kan tadi kenyanyi kan? Iya. Mana tadi? Semoga pulang dompetku ter isi. Iya kan? Kan harus dah. Aku rela pergi pagi pulang pagi. Jadi Bang Toyi hanya untuk mencari rezeki. Doakan saja Amel pergi, semoga pulang dompetku ter. Yeah.
Bang Adi kemana? Bang Adi kemana ya kak? Bang Adi kemana? Sore kan aku habis aja tamu di sini, masih dengan teman. Aku boleh bantuin ibu dulu, bantuin ibu, bantuin ibu, bantuin jemur. Ayo lagi ikut, ayo ya. Anaknya agak gede. Lakukan aktivitas ya Mel, biar nggak melamun terus. Di jatuh. Aku cuci piring nggak apa-apa kan? Oh iya nggak apa-apa, makasih. Nah, yang saya salutin dari Amel ini teman-teman, kadang kalau misalnya dia ada piring nih di depan atau mungkin di manapun itu ada piring, diambil sama dia, ditaruh di dapur, dan dia mau cuci piring, tadi pun sama di kontrakan juga dia menyapu, menyuper, anaknya rajin. Dan memang itu nilai plus buat Amel, dan kadang juga kita ajak dia untuk melakukan kesibukan. Karena kalau nggak sibuk, nanti Amel itu akan berpikiran yang macam-macam, kekukun lah, kebosawi lah, ya intinya zona-zona dia yang lalu-lalu lah gitu. Makanya ini kita minta doanya, semoga Amel ini keluar dari zona nyamannya gitu. Semoga kita bisa rawat Amel insya Allah sampai sembuh, kita kawal Amel sampai sembuh, dan sama Bobby dan juga nanti di cek kesehatannya sama saudara semuanya di sini, karena saya di sini semua keluarga besar. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat bagi semuanya yang nonton. Doan Amel sembuh, dan semua teman-teman kita kawal ya Amel sampai sembuh. Semoga bisa berkumpul sama keluarganya lagi, bisa kerja lagi, bisa cari jodoh lagi, dan kedepannya untuk yang lebih baik untuk Amel. Oke, saya Divavi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.